Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITNisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan di sini Mimin akan memberikan informasi yang pertama di sini ya, dilansir dari Star Update. Di sini Ayu Ting Ting ditanya kegiatannya selama bulan Ramadan, apakah sahur Ayu Ting Ting masih mengisi acara? Ayu Ting Ting menjawab, untuk sahur tahun ini saya off dulu karena ingin merasakan sahur bersama keluarga di rumah. Saya fokus tahun ini dari pagi hingga malam. Sahurnya saya di rumah. Dan dilansir dari Stella Lovers 12, alhamdulillah tahun ini sahur bersama keluarga, aktif dari siang sampai malam. Selamat menunaikan ibadah puasa Ayu Ting Ting. Kemudian dari Lizeta Susi, Stella Lovers 12, tapi kenapa ya teh acara kalau nggak ada teh Ayu tuh jadi nggak rame? Love untuk Stella Lovers 12. Kemudian informasi yang selanjutnya didapat dari akun Instagram Ella Sayang Umi 86, alhamdulillah tahun ini sahur bersama keluarga, aktif dari siang sampai malam. Selamat menunaikan ibadah puasa Ayu Ting Ting. Kemudian dari Agustina Nini, wow, idola Ayu masih setia menghibur bikin ketawa. 12.30 Brownies TV, 16.30 pas buka, dan 21.00 best nonton di Trans 7 saja. Sudah tahu cantik hadir bikin semangat. Best untuk Ayu Ting Ting. Cantik nonton. Banyak sekali jempolnya untuk Ayu Ting Ting. Saya selalu juga untuk Agustina Nini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Angel Chen 86, senang gua lapor Pak dua kali, suka nonton. Kemudian juga dari Nining, Ayu tuh gaya lawaknya bikin ketawa, gemes. Kemudian dari Soelsi 1970, belum diri sing star dangdut, jazz. Wow, top kabar pembenci pie yang bilang Ayu dah nyep gak laku. Senyumin aja ya Bang Soelsi, senyumin aja deh biar mereka senang, gak usah dibalas apa-apa. Kemudian juga dari Dias Ai Ting Ting, tahun ini Ai sahur bareng keluarga ya Ai, alhamdulillah. Inilah gambaran kegiatan Ayu Ting Ting selama bulan Ramadan ya. Ayu tidak mengisi acara sahur di TV manapun, tapi Ayu aktif dari pagi hingga malam hari. Ada Rising Star, ada Brownies TV, lapor Pak dan pas buka. Pokoknya semuanya asik, menarik, dan pastinya menghibur kita semua. Jangan sampai terlewatkan ya acara-acara Ayu Ting Ting, pokoknya seru abis. Dan meninggalkan cerita Ayu Ting Ting, di sini ada Syaherseh yang memberikan ucapan juga untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan Mubarak, Ramadan keren, selamat sahur, tulis Syaherseh di akun Instagram pribadinya. Doa yang sama untuk Syaherseh, selamat menyambut bulan suci Ramadan, salam sahur dan Ramadan keren. Dan di sini juga ya, Syaherseh ternyata ada di acara Facebookers pemirsa jam 2.00 waktu Indonesia Barat bersama artis-artis India lainnya. Dilansir dari akun Instagram Ivan Gunawan, yuk nonton kita di Facebookers Antep, Antep official jam 2.00 pagi ya. Di sini terlihat wajah Syaherseh ya. Dan sepertinya memang Ayu Ting Ting tidak ada di Facebooker untuk tahun ini.
Tapi mudah-mudahan Ayu Ting tetap bahagia di TV yang lainnya. Oke sahabat, meninggalkan berita Syahir Syekh dan Ayu Ting. Di sini ada sedikit gambaran kegiatan Ayu Ting pada kesempatan siang hari ini ya. Di sini ada jadwal kegiatan Ayu Ting. Mulai dari jam 12.30 Brownies TV, 16.30 pas buka Trans 7, 21.00 lapor Pak Trans 7. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting official update, marhaban ya Ramadan, selamat menaikkan ibadah puasa. Di sini dari akun Instagram Ayu Ting official update ya. Update yang terbaru Ayu Ting hari ini. Di sini Ayu Ting mengisi di beberapa acara ya. Mimin doakan semoga Ayu Ting sehat selalu, diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Dan di sini di acara Brownies TV siang ini jam 12.30 kehadiran bintang tamu yang beken. Dan acara Brownies siang ini akan dihadiri oleh bintang tamu yang spektakuler. Di sini ada Adi Pratama dan juga sang kekasih Kaisar Ratu Liu. Si cantik dengan wajah yang menawan ini dikabarkan akan segera menikah. Dan di sini Kaisar Ratu Liu sedang jalan-jalan di Turki bersama sang kekasih pujaan hati. Ingin tahu kabar selanjutnya? Jangan lupa saksikan Brownies TV siang ini jam 12.30. Kita akan mengupas tuntas perjalanan cinta Adi Permana dan Kaisar Ratu Liu. Dan di sini juga kita kehadiran Ustaz Solmet bersama sang istri April Jasmine yang akan memberikan kebahagiaan dan pastinya tausiah dari Pak Ustaz untuk kita semua. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat semua di rumah. Selamat bekerja kembali dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.